Hey, udah ada Andesias. Sekarang saya lagi beberes rumah karena siap-siap untuk menjamu tamu yang datang. Karena besok Natal, saya mau siapin satu menu yang spesial, enak dan juga gampang banget. Nah, penasaran mau masak apa? Mari kita masak. Nah, Desember itu biasanya suasananya dingin kalau di Jakarta musim hujan. Nah, makanya sekarang saya mau buat ginger caramel choco drink. Emang terkesannya aneh, jahe dicampur dengan coklat, tapi ini taste-nya beda banget dan juga homey. Dicoba di rumah. Sekarang langsung mau saya geprek jahenya. Oke, sekarang tinggal dimasukin jahenya ke dalam pot dan masukin airnya. Sekarang tinggal kita panaskan dan biarkan airnya terinfuse. Nah, kalau jahenya sudah terinfuse ke airnya dan aromanya tuh udah jahe banget, sekarang kita matikan apinya, lalu kita take out. Air jahenya udah siap, dan ini dia yang bikin spesial, choco drink. Saya suka banget choco drink karena rasa Belgian coklatnya itu khas dan pekat, sehingga pada saat dicampur dengan air jahenya, itu pas dan juga balance. Sekarang kita masukin air jahenya, di sini saya mau saring juga. Nah, setelah air jahenya, sekarang tinggal kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Sekarang tinggal kita sajikan. Nah, untuk lebih spesialnya lagi, minuman ini mau saya tambahin dengan topping, ada whipped cream dan juga saus karamel. Alright, ini dia ginger caramel choco drink. Ini pas banget untuk menjamu tamu atau enggak keluarga di saat momen Natal seperti ini. Dan juga kalau kamu buat minuman hangat seperti ini, pastinya bisa menyamankan hati kamu dan juga menjadi mood booster untuk beraktivitas di liburan ini. Selamat mencoba dan juga selamat Natal dari Choco Drink. Cobain dulu ya.